dan untuk temuan saat ini dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau beralkohol, ya. Karena kita mengamankan barang bukti minumannya, sisa maupun bekas kaleng minuman keras. Kemudian sampainya di TKP, pengemudi tersebut hilang kendali dan dari arah bersamaan, ulangi, dari arah, dari waktu yang bersamaan, dari arah polimak datang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban.